Oke. Diketahuin data pekerjaan orang tua siswa, 50 siswa ya, 50 siswa, SD Progres disajikan pada grafik berikut ini. Selain yang tersaji dalam grafik, teridentifikasi 3 siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen dan beberapa orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Oke, 3 sebagai dosen. Ya. Totalnya 50, lihat grafik katanya. Maka dari grafik ini ya, dari grafik ini kita find, kita apa namanya? Kita cari ya, cari yang mana pernyataan yang benar ya, yang mana pernyataan yang benar. Oke, itu boleh. Ya, pernyataan yang benar mengenai grafik ini ya. Grafik ini yang mana yang benar? Ini kita mau cari ya. Ini kita mau cari mana grafiknya yang benar. Oke. Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita baca grafiknya. Kita baca grafiknya nih, grafiknya ntar ya. Kita masih admin dulu. Kita baca grafik ini ya. Grafik ini kita baca. Saya hapus nih ya. Grafik ini kita baca, maka ini dia ini 14 di atas. Ini 12, ini 10, ini 8, ini 6, ini 4, ini 2, ini 0. Oke. Yang pertama, yang bawah ini adalah petani. Petani PT, yang ini pedagang PDGA, yang ini lain, yang ini guru. Yang ini wira swasta. Oke, dari 50 siswa tadi kita baca yang menjadi petani itu ada 12 orang, ya kan? 12 ya. Bisa dipahamin ya, 12 ya. Oke. Pedagang di tengah-tengah antara 12 dan 14 berarti 13. 13. Ini pas 10. Ya. 10 juga guru. 10. Oke, swasta. Ini harus 10. Tadi kan jumlah siswanya tuh adalah 50 nih. 50. Ini masih 25 benar enggak? Salah. 45 ya. 45. 45. Berarti yang lainnya kira-kira berapa? 5. 5. 5. 5 ya. Berarti ini 5 orang benar? Iya. Ya. Ulangin ya. Tadi dari grafik udah dapet tuh petani 12, pedagang 12, guru 10, 13, wira swasta 10. 10. Siswanya itu ada 50. Ini sudah 45, maka sisanya adalah 5. Benar. 5. Betul. 5 ya? Iya. Lainnya 5. Oke. Kita buat lainnya tuh 5. 5 orang lainnya. Tadi sudah teridentifikasi dosennya 3. Dosennya 3. Maka sisanya berapa? Lagi. 2. 2. Duanya jadi apa duanya? Dok? Dokter. Nah, dokter ya. Dokternya. Dokter. 2. Oke, saya ulangin ya, saya ulangin pelan-pelan. Tadi siswanya ada 50 nih. Kita baca grafiknya. Petani itu 12, pedagang 13, guru 10, wira swasta 10. Lain ini dia nggak ada. Sudah 45, maka kan siswanya 50, maka lainnya itu adalah 5, benar ya? 5 orang lainnya kita ambil. Ini ya 5 orangnya. Teridentifikasi 3 orang dosen, 3 orang dosen. Maka sisanya adalah dokter. Dokter. Jadi pahamin ya? Iya. Bisa ya, gampang ya. 5 orang tadi. Banyaknya baru banyak soal. Banyaknya pernyataan berikut ini yang benar adalah banyaknya orang tua yang menjadi dokter adalah 25% dari banyaknya petani. Petani berapa?
25% itu adalah pembagi 4, benar nggak? 3 berarti ya. 25% itu adalah seperempat pembagi 4. 20% itu adalah pembagi 5, seperlima. Bisa dipahamin? Ya. Oh, ya. 50% adalah setengah pembagi 2. Oke. Okay. Seperdua. Berarti ini ya, adalah 25% adalah pembagi 4. Dokter adalah 25% dari petani. Petaninya 12. Dibagi 4 adalah? 3. Dokternya berapa? 2. Salah. Salah ya? Iya. Salah. Jadi pahamin ya? Iya. Banyaknya orang tua menjadi dokter 25% adalah pembagi 4. Wira swasta 10. 10 dibagi 4 berapa? 2,5. Dokternya berapa? 2,5. Dokternya berapa? Salah. Dokternya 2. Salah ya? Hanya 2. Iya. Jadi pahamin? Iya. Banyaknya orang tua jadi dokter adalah 20% dari guru. 20% adalah pembagi 5. Gurunya berapa? 10. Gurunya 10. 2. 10 bagi 5 2 ya, Pak. 10 bagi 5. 5. 5. 2. 2. Betul. 2. Ya. Betul. Betul 2. Benar ya? Ya. Iya, Pak. Iya. Jadi jawabannya adalah yang Oke. Pahamin? Banyaknya orang. Banyaknya orang jadi dokter lebih banyak dari dosen, salah ya? Salah. Iya, dosen 3 dokter 2 ya, Pak. Iya, banyaknya orang tua jadi dokter adalah 1 lebihnya dari guru, salah ya? Iya, salah. Jadi jawabannya adalah yang Oke. Dokter adalah bagi 5 dari guru. Gurunya 10 bagi 5 adalah 2, benar? Benar. Nah, paham, Bu? Iya. Sampai paham. Saya ulangin lagi ya. Ingat 25% adalah pembagi 4, 20% adalah pembagi 2. Pembagi 5. Oke. Saya ulangin ya. Diketahui data pekerjaan dari 50 siswa di dalam grafik ini teridentifikasi 3 siswa adalah sebagai profesinya dosen, 3 orang tuanya dosen, dan beberapa siswa orang tuanya adalah dokter. Kita baca dulu, petani itu 12 dari gambar grafik ini dia. Pedagang itu 13 dari mana? Di tengah-tengah antara 14 dan 12. Lainnya nggak tahu nih, lainnya kita nggak tahu berapa. Guru itu 10 dari grafik, wira swasta 10 dari grafik. Maka kita cari adalah lainnya. 12 tambah 13, 25. Tambah 10, 35. Tambah 10, 45. Berarti sudah ada 45 orang siswa yang tahu profesinya. Lainnya ini berapa sisanya? Cek aja. Kan siswanya 50, maka lainnya 5 ya? 5, Pak. Paham ya? Paham. 50 kurang 45. Iya, 50 kurang 45. 5 orang ini teridentifikasi 3 itu adalah dosen. 3 do? Dosen. 3 orang dosen. Maka 2 orang sisanya sebagai? Dokter. Dokter. Bisa dipahamin? Bisa. Iya, Pak. Oke. 50. Aman ya, bisa dipahamin ya? Bisa ya. 50 kurang 45 itu 5 sisanya lainnya. Oke, paham ya? Oke. Baru kita bandingkan. Banyaknya orang tua jadi dokter. Dokter itu adalah 25% dari petani. 25% adalah pembagi 4. Nih, ya. Petaninya berapa? 12. Kalau dibagi 4 jadinya 3. Dokternya 2. Salah kan? Iya. Salah. Banyaknya orang tua jadi dokter 25% pembagi 4. Wira swasta 10 bagi 4 2,5. Salah ya? Dokternya 2. Salah ya? Banyaknya orang tua jadi dokter adalah 20% pembagi 5 dari guru. Guru berapa? 10. 10 bagi 5 benar 2, Dokter? Iya, 2, Pak. 2. Nah, tadi ya. Banyaknya orang tua jadi dokter lebih banyak dari dosen. Salah ya? Salah. Dokternya 2, dosennya 3. Salah ya? Iya. Salah. Banyaknya orang tua jadi dokter adalah 1 lebihnya dari banyaknya jadi guru. Salah ya?
Salah. Jawaban adalah yang C. Jadi pahamin? Pak. Ayah mang lah angin dok. Bisa dipahamin? Dikumpulin. Bisa pak. Kayak mau dulu ya. Bisa lanjut? Iya pak lanjut. Oke. Okay. Ini saya hapus dulu. Yuk kita ke soal berikutnya ini ya, sama ya dengan ini ya, sama dengan yang inilah yang kemarin. Oke, ini soalnya saya besarkan dulu sedikit biar nampak berapa angkanya tuh. Isi-isi soal matematika apa sih pak? Ini pak tentang nantilah ini pak ya tentang grafik dua pak ya. Grafik dua, cek aja pak isi-isi ya pak. Grafik pak. Itu dua ya. Gak punya pak? Ya udah saya kirim pak, sudah saya kirim di grup. Ya, sudah saya kirim lengkap di grup, kisi-kisi juga saya kirim. Ya, grafik itu ada dua yang dibaca pak. Satu menganalisis grafik, yang kedua grafik mana yang paling sesuai itu dua. Baru yang namanya soal hot KPK IPB. Baru lagi namanya bangun ruang, bangun datar yang kemarin ngechat perbandingan. Baru namanya kesebangunan, ya tadi ya. Baru lagi apa namanya? Ya ini ada nama satu lagi apa tuh? Deret aritmatika sama kecepatan, itulah pak yang masuk. Sudah? Oh iya iya. Ya, ini semua soalnya udah saya rangkum di sini. Jadi mudah-mudah lah ya, udah saya rangkum di soal-soal saya udah saya rangkum. Oke kita soal nih ya, baca grafik ya, menganalisis grafik. Pak Tani pada suatu kali masa panen mendapatkan hasil sebagaimana tertuang dari grafik berikut ini. Hasil panen tersebut akan dia jual ke kota dengan menitipkan pada jasa angkut. Jasa penitipannya 500. Ternyata Pak Tani harus membayar 80.000. Pertama cari dulu totalnya, cari dulu total. Total apa? Total yang dikirim dalam kilogram adalah yang dibayar 80.000. Berapa per kilonya? 500. Maka dibagikan. Berapa kilo dapatnya ini? 16 kilo ya. Matikan, coretkan. Coret 1 2 1 2. Berarti dapatnya adalah 160 kilo, benar? Betul. Ya. Kita bikin cabai ya. Cabai, ini cabai ya. Cabai. Ini wortel, ini tomat, ini ubi, ini kentang. Oke, Pak. Pahamin dulu ya, biar nampak ini. Biar nampak. Yang ini adalah yang paling atas 40 nih ya. 40. 40. Ini 35. 30. Oke, kita bikin dulu. Ini berarti 35 ya nih ya. Wortel 35 ya. Iya. Ya 35 ya. Yang 30 nih ya. Ini 35 juga nih. Sama nih kan? Sama. Ubi 35. 35 ya. Iya. 35. Ini berapa nih? 25 nih ya. 25. Oke. Yang ini 16. 20 ya? 20. Oke, tambahin terus semuanya. 20 tambah 35 tambah 25 tambah 35. 115 ya. Yeah. Sisanya ini berapa kentang? 100. Totalnya 160 nih. Maka kentang sisanya adalah 45. Berapa? Dikurang 115 kan? Ya. Berarti 45 kilo kentang, benar? Benar. Ini kentang adalah 45. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Bisa dipahami semua, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Pertama kali. Itu gambarnya kotak lebih rendah poin itu hanya pengecung ya Pak? Yang mana Pak? Iya betul Pak. Ini kan tanya. Iya. Tanya. Pengecung aja tuh. Ya berarti kentang ya Pak Lima ya. Iya. Yang A, jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen tomat, benar nggak? Benar. Tetapi kurang dari wortel. Salah ya? Salah Pak. Salah Pak. Paling tinggi sih. Nih, panen tinggi kentang ya. Ya. Jumlah hasil panen kentang kurang dari panen cabai.
Salah. Salah. Jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen cabai, tetapi kurang dari panen tomat. Salah. Salah. Jumlah hasil panen kentang merupakan hasil panen terbanyak. Betul. Jawabannya adalah D. Jadi pahamin? Bisa, Pak. Punya soalnya mudah tapi butuh waktu ya, Pak, proses. Iya, karena kan di apa namanya? Karena kan memahami analis soal. Iya, menganalisa soal dulu. Iya, memahami soalnya. Kentang. Ini ya, soal grafik hanya dua ya. Dua soal. Enggak perlu butuh rumus. Iya, enggak perlu rumus. Tapi harus teliti. Iya, teliti. Bisa dipahamin ya? Pertama, totalan dulu. Oke, bisa dipahamin ya, lanjut. 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 Silakan mau yang bertanya silakan. Bisa dipahamin lanjut kita? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Soal yang selanjutnya adalah soal ini, Pak. Mengenai pecahan ya. Kita membaca operasi pecahan ini, Pak. Saya bilang operasi pecah. Operasi pecahan atau hitung campuran nih. Operasi pecahan kalau saya bilang ya. Oke, caranya gimana? Bapak harus membaca soal ini dengan baik dan mengubahnya dalam bentuk pecahan. Itu yang jadi bumerang, jadi mumet ya. Padahal tidak sebegitu sulit. Caranya, Pak, ya pelan-pelan bacanya. Pak Randi mempunyai tanah perkarangan. Seperempat perkarangan tersebut ia tempatin. Ingat, Pak Randi punya perkarangan. Ini perkarangannya. Ya, perkarangannya. Sudah. Ini perkarangannya. Seperempat dia tempatin. Kita sadain soal seperti ini. Ya, bikin dulu ya, Pak ya. Seperempat dia tempatin. Satu per empat dia tempatin. Ditempati. Sampai sini bisa dipahamin, Pak, cara saya membayar soal? Bisa. Bisa. Jelas. Kalau seperempat dia tempatin, kira-kira sisanya berapa? 3/4. 3/4. 3/4. Dari mana, Pak, 3/4? Ya langsung aja. 4 dikurang 1. 1 dikurangi 1/4. Gini aja, Bu. 4 dikurang 1, jadinya 3/4. Lebih cepat ya? Ya. Ya. Kok bisa, Pak? Ya seperti itu, biar cepat. Contoh lagi, Pak. Ya, contoh lagi, Pak. Misalnya, Pak. Ini misalnya saya ganti, Pak. Ya, saya ganti. Bukan soal ya, bukan soal. Saya ganti 2/5 ditempati, maka sisanya kurangin. 5 kurang 2. 3/5. Bisa dipahamin, Bu, cara saya menjelaskan? Ya. Ditempatin adalah 1/4, maka sisanya adalah 4 kurang 1. 3/4. 3/4. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Sisanya, saya mut dulu ya. Sisanya akan dibagikan kepada kedua anaknya. Yang sisa, yang warna pink ini, dibagi kedua anaknya. Ada dua orang anak mau dapat sisa dari yang bapaknya tadi. Si sulung dan si bungsu. Si sulung dan si bungsu. Berarti kira-kira 3/4 ini dibagi dua, Pak ya? Benar nggak, Pak? Ya, betul. 3/4 bagi 2, saya bilang 3/8. Benar nggak? 3/4 bagi 2, 3/8. Balik, ya. Paham itu lupa, Pak. 3/4, karena pecahan ya. Kalau ya. Dia misalnya 4 bagi 2, ya 2-2, ya kan? 3/4 bagi 2 orang, cara gini ya, betul, Pak, dibalik. Dibagi 2 sama dengan 3/4 dikali setengah, ya kan? Iya. Bisa dipahamin? Ya. 2/1 lah, Pak. Bisa dipahamin ya? Oh iya. Bisa, Pak. Oke, sama ya. Oke, dah. Sampai sini aman ya, Bu ya? Aman. Oke. Pak Randi memberikan 1/4 punyanya itu dari tanah yang dia tempati. 1/4-nya dikasih si mana? Dikasih si bung? Si bungsu lagi. Maka luas yang diterima si bungsu adalah, oke, kita jawab dulu. Si bungsu, pertama kali dapat berapa tadi? 3/8. 3/8.
ditambah lagi punya ayahnya yang ditepati dikasih lagi seperempat. Berarti seperempat kali punya ayahnya. Seperempat. Jadi pahamin? Ini Bu. Pak Rudi memberikan seperempat bagian dari tanah ia tepati. Seperempat yang punya warna pink ini dikasih lagi sama si bungsu dari yang dia tempati. Dia tempati seperempat kan? Ya. Seperempat dikali seperempat, benar? Benar. Berarti sama dengan 3/8 ditambah dengan 1/16, benar? Benar. Samakan penyebutnya, kayak mana Pak? 8 sama 16 penyebutnya 16, benar? Ya. 16 bagi 8, 2, 2 kali 3, 6. Nah, ditambah bikin tambah 10. 16 bagi 16, 1 tambah 1, benar? 7, ya betul. 7/16. Soal bulan 12 ini. Iya, yes, kemarin November. Amir, mohon dijelaskan lagi yang 3/8, Pak. Oke, oke. Eh, Pak Tani, oke ya, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Saya ulangin lagi ya. Ini pasti masuk ya, pecahan-pecahan seperti ini pasti masuk. Nah, gampang. Yang susahnya hanya mengubah kata-kata menjadi angka, ya kan? Iya. Iya, saya ulangin, Bu ya. Pelan-pelan aja, tenang aja. Oke. Soalnya Pak Rudi mempunyai tanah perkarangan. Sudah 1/4 pekarangan tersebut ia tempat ini. 1/4 di pekarangannya. 1/4 ia tempati. 1/4 ia tempati. Maka kalau 1/4 ia tempati berarti ada sisanya, benar enggak? Berarti sisanya itu adalah kurangin 3 aja. 4, kurang 1. Kurang 1 3/4. Benar? Benar. Sampai sini paham? Paham. Sisanya itu akan dibagi kedua anaknya. Berarti kita bagi nih kedua anaknya. Anaknya dapat ada dua. Satu si sulung, satu lagi si bung. Jadi pahami Bu ya? Berarti kalau 3/4 dibagi dua, itu caranya gini Bu. 3/4 dibagi dua. 3/4 dikali 1/2. Benar? Berarti masing-masing dapatnya 3/8. Benar? Oke Pak, lanjut. Berarti ini 3/8 dapatnya juga 3/8. Paham Bu? Paham Pak. Oke, sudah. Pak Randi memberikan lagi kepada anaknya 1/4 bagian dari yang dia tempati. Memberikan kemana? Ke anak bungsu. Maka luas yang diterima anak bungsu, kita bikin. Si bungsu dapatnya di awal adalah 3/8. Dikasih ayahnya lagi 1/4 dari punya ayahnya warna hitam tadi. 1/4. Bisa dipahamin? Iya. Ini sama dengan 3/8 ditambah 1/4. Samakan penyebutnya 16. 16 bagi 8 itu 2. 2 kali 3. 2 kali 3. Paham? Paham. 16 bagi 16, 1 kali 1, 1. Ini sama dengan 7/16. 7. Itu 1/4 kali 1/4 itu 1/4 bagi 4 sebenarnya, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak usah gitu, Pak. 1/4 kali 1/4 aja. 1/4 bagian. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jangan dibagi, Pak. Kita enggak ada pembagian ya. 1/4 bagian diberikan. Kalau diberikan berarti dikalikan, oke? Okay? 1/4 bagian berarti 1/4 bagiannya berapa? 1/4. Maka dikalikan. 1/4 kali 1/4. Oke, okay, Pak? Ya, konsepnya seperti tadi 3/8 itu tadi. Iya, benar. Dikasihkan 1/4 itu jadinya 1/4 kali 1/4 gitu, Pak ya. Iya, benar. 1/4 bagian dari punyanya. Sama kayak gini, Pak. Bapak di Bapak 5.000, ya kan? Siap. Bapak kasih 1/5 bagian. Jadi berapa?
berlima. Seribu. Seribu. Bisa dipahamin? Ya. Ya. Kalau seperempat dari seperempat, maka seperempat dikali seperempat, ya kan? Ya. Seperlima dari 5.000, maka seperlima dikali 5.000, benar kan? Iya. Jadi bagi juga nanti hasilnya. Oke, paham ya? Intinya ya, paham. Paham. Paham, Pak. Jawabannya 7/16. Bisa dipahami nih? Iya. Lanjut boleh? Kalau seandainya setengah, Pak, yang dikasih? Setengah kali seperempat? Ya, setengah kali seperempat, Bu. Seperdelapan. Iya, oh. Ya, Pak. Kalau saya kan ini setengah, berarti setengah, setengah kali seperempat, seperlapan jadinya, oke? Okay? Oh, paham? Ya, jawabannya setengah jadinya, setengah bagian, oke? Okay? Ngerti ya? Ya. Yeah. Lanjut. Lanjut. Iya. Ini operasi pecahan satu soal, kita hanya bingung mengubah-ubahnya gitu aja kan? Ya. Yeah. Iya, cuman bingung itu aja. Caranya Pak, ya cuman bingung itu aja, nggak usah dipening-pening kali ya. Caranya tuh nggak terlalu sulit. Oke, okay? Saya besarkan dulu sedikit. Nampak, Bu? Nampak ya? Nampak, Pak. Bu Ayu seorang karyawati di sebuah butik dengan gaji 4.200.000. Ya, sepertiga bagian digunakan untuk keperluan dapur. Dapurnya dapat sepertiga. Kalau saya bilang sepertiga bagian berarti sepertiga kali 42 juta, benar enggak? 4.200.000. Oh iya, 4.200.000. Benar. 4.200.000. Bisa dipahamin tuh? Bisa, Pak. Berarti kalau saya bilang 4.200.000 dari sepertiga itu adalah dua berapa tuh? 200. Berapa kalau dibagi tiga nih? Dibagi tiga 14. 1.400.000. Bisa dipahamin? Iya. Yeah. Seperenam bagian bayar kontrakan. Kalau saya bilang kontrakan itu adalah seperenam dari 4.200.000. Kalau saya bilang 700.000, benar nggak? Ya. Paham? Oke. Dan sisanya untuk biaya operasional. Seperlima ya. Seperlima adalah biaya pendidikan anak. Pendidikan anak dulu ya, Pendidikan anak itu adalah seperlima. Berarti seperlima dikali 4.200.000. Sama dengan berapa kira-kira? 140. Berapa nih? 840.000. Sisanya adalah untuk operasional. Tambahkan dulu teman-teman nih. Tambahkan dulu. 2.100.000 tambah 2.940.000, benar nggak? Iya. Benar. Betul. Maka sisanya adalah untuk operasional. Tadi total duitnya berapa? 4.200.000. Berarti sisanya adalah 1.260.000, benar? Ya. 1.060.000 apa? 1.260.000. Benar enggak? Iya. Dari paham Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, ya sisanya ya. Oke. Yang diminta apa sih? Udah cari semua nih, minta apa? Pendidikan anak dan biaya operasional. Pendidikan anak dan operasional. Tinggal tambahkan aja, Bu. Ayo, tinggal tambahkan aja. 840. Pendidikan anak ditambah dengan 7.000 operasional. Nah, saya tambahin. Ini tambah ini berapa tuh? 2.100.000. 100. Saya ulangin ya. Caranya paham ya? Paham. Paham. Diminta apa? Pendidikan anak dan biaya. Dan biaya operasional. Anaknya 840.000,
operasionalnya 1.260.000 ditambahin 2.100.000, benar? Betul. Ya, betul. Tulus, Pak, tulus, Pak. Bisa dipahamin? Betul. Bisa ditulis, Pak. Iya, silakan tulis dulu, silakan tulis dulu. Pelan-pelan aja. Pak, yang 1.260.000 itu dari mana ya, Pak, asalnya? Bu, sisanya, Bu. Uang baji Ibu berapa? 4.200.000. Ya. Tadi sisanya kan udah jadi dapat. Dapur dapat, kontrakan dapat, ini kan dapat, anak. Dan sisanya untuk personal. Maka ini dijumlahkan dulu nih, 1, 2, 3 jadinya 2.940.000. Paham, Bu? Paham, Bu? Iya, paham, paham, Pak. Sisanya adalah operasional. Gaji Ibu berapa nih? 4.200.000. Ini dari pake. Maka sisanya adalah ini, benar nggak? Oh iya, 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 Pak. Nah, iya, paham, Pak. Paham ya. Sisanya itu apa? Sisa itu adalah selisih dari gaji pokok dengan yang dipakai, kan gitu. Ih, dapatnya 1.260.000. Ya udah, lu dapat semuanya, yang diminta adalah biaya pendidikan anak dan biaya operasional sebesar tambahin aja. Dapatnya 2.100.000. Oke? Okay? Banyak butuh waktu ini, Pak, ya. Baik, kalkulator cepat. Sudah, Bu. Bikin kopi dulu, ngantuk. Iya, dulu. Banyak menghabiskan waktu nih ya, Pak Mir. Iya, kalau ini nggak habis waktu sih, Pak, karena kan konsep aja nih. Makanya saya bilang matematika tuh di akhir, jangan di awal. Kenapa ya, ya, kalau di awal ya tadi waktu nggak akan pernah cukup untuk matematika di awal. Kenapa? Karena Ibu akan terjebak dengan pencarian-pencarian. Ya. Ya. Kenapa nggak mau di awal? Udah saya bilang kemarin itu juga, tadi malam, yang kemarin malam tuh. Matematika itu membuat waktumu akan kurang. Jadi letakkanlah dia di akhir, di sisa waktu 30-40 menit. Mau dapat atau nggak dapat, ya udah tembak aja. Oke? Oke, Pak. Tembak. Tapi kalau matematika di awal, misalnya kena nih, kita kan di semua nih, soalnya random tuh, diacak. Oke, Pak? Pak. Paketnya ada dua, diacak soalnya random. Kadang-kadang ada member itu yang kena nomor satunya matematika. Benar nggak? Iya. Ketika kena nomor satunya matematika, kadang-kadang kita ini maunya kerjanya berurut, iya nggak? Iya. Loncat aja. Nomor satu, nomor dua, pelan-pelan. Gitu kan? Pelan-pelan berurut. Salah. Nggak boleh. Matematika itu menjebakmu. Biarkan, benar tadi kata Bapak itu, loncat aja, di skip aja. Catat kertas, nomor 1. Tinggalkan, matematika berarti. Kan? Ketemu lagi nomor 10. Tinggalkan. Loncat lagi. Ketemu lagi nomor 15. Loncat lagi. Loncat lagi. Ketemu nomor 80, loncat lagi. Intinya hanya matematika yang diloncat, paham? Iya. Yeah. Kenapa yeah, saya bilang nggak boleh dikerjain? Nanti dulu, karena apa? Nanti ketika soal yang ngitung, Ibu terjebak, pengen, namanya kepo. Kepo itu masalah loh, Bu. Ngerti? Penasaran itu jadi masalah. Kenapa? Saking penasarannya, nggak dapat dapat, kerjain lagi lah. Kerjain lagi lah. Tertarik. Ah, waktu masih banyak kok. Kena sejam. Ay, hancur. Kemarin matematika, pretest saya loncat semua, Pak. Iya, gitu aja, Pak. Udah bagus tuh taktiknya. Mungkin pedagoginya yang kurang gitu, Pak. Ya kan?
Jadi kuncinya di yang itu soal apa ya, kepribadian. Kepribadian kan mudah. Pak Amir. Silakan, Pak. Kira-kira tahu enggak Bapak kapan waktu kita UP yang diundur nih, Pak? Iya, bulan apa? Seperti 2022. Ya, 2022 juga seperti itu. Saya bimbel 2022 tuh di awal Februari tuh, Juni tuh, di awal Februari tuh, Maret tuh. Atau di habis lebaran. Saya lupa tuh bimbel itu, ada yang minta, "Pak, kami diundur, Pak, di Juni ya." Saya bilang, "Mirip-mirip lah, Pak, ceritanya nih." Berarti kemungkinan Juni kita ujian, Pak. Kemungkinan Juni. Kalau membaca grafik atau membaca histori dari yang 2022 kan gitu. Tapi lama kita juga, tahu mungkin sebelum puasa, mungkin sebelum bulan 5, tapi biasanya ini berbarengan dengan prajabatan, Pak. Tesnya bareng ya, Pak? Iya, prajabatan itu sekitar 40.000 manusia tuh yang nanti akan ujian di bulan Juni juga, di awal Juli masalahnya. Oh, dia akan berbarengan juga. Semua, Pak. Nggak boleh nggak berbarengan. Kenapa? Karena ya seperti itulah sistemnya. Dan satu lagi juga, kalau sekarang pun ujiannya, Bapak mau cairnya kapan? Kan belum tahu. Tahun anggaran ya, Pak? Iya, benar sekali maksudnya itu. Makanya saya bilang itu, saya takut pohon kehemat anggaran. Kenapa saya bilang, kalau sekarang, kalau Bapak ujian kemarin di Desember, pengumumannya di Desember, itu nggak mungkin, kan gitu. Karena mungkin ya, anggaran udah jadi, kalau diujiankan jadi nggak jadi lagi kan, bingung jadinya kan. Kapan yang lolos Januari kemarin, Pak? Ya, yang lolos Januari mana ada, Pak? Oktober. Oh, Desember. Ya. Desember, Pak, ada yang. Nah, Desember ya, Desember itu, nah itu udah jelas dia kalau serdiknya dapatnya di mana dulu kan gitu. Serdiknya di Januari. Nah, itu tergantung lah. Mudah-mudahan bisa. Bisa itu cair. Sudah pada terima serdik itu, Pak. Iya, ya, mudah-mudahan cairnya bisa di setelah Juni. Tengah semester berarti ya? Iya, tengah semester. Ya, tengah semester. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Kalau Februari tadi sudah masuk lolos ya, bisa, Pak, tengah semester. Iya, tengah semester bisa kan. Tapi kan kita nggak tahu pemerintah, Pak. Kita ini kan bukan punya anggaran kan, Pak? Iya. Iya, kita ini bukan punya anggaran kan, kita yang bukan punya anggaran di kita bukan. Kan gitu. Yang punya Pak Amir, adalah pemerintah. Pak Amir, izin bertanya ya, Pak Amir. Silakan. Berarti kita yang untuk bimbel selanjutnya gimana, Pak? Lanjut seperti ini terus, Pak? Iya, ini lanjut, Pak. Saya bikin jadwalnya, saya bikin jadwal lagi. Akan lanjut aja, Pak, ya. Tapi 4 5 sama pokoknya setiap hari kecuali 1 minggu. Oh iya. Saya kan terus ngajar aja, Pak. Jadi udah ngajar terus aja sampai ujian. Ya, kemungkinan besar saya bilang Juni karena berbarengan dengan prajabatan. 40.000 orang prajabatan itu. Pak Amir. Silakan, Pak. Bu. Tapi tetap kelas malam gitu ya? Ya pagi siang malam, Bu. Siang sore malam. Oh iya. Jadi dua kali, Bu. Ibu mau setelah sore ada, malam ada, kan? Tapi ulang-ulang. Kalau sorenya nggak dapat kurang, ditekankan di malam gitu loh, Bu. Pak Amir, tapi itunya dananya belum kami transfer. Nanti aja, Bu. Oke, nanti aja tuh. Oke. Terlanjut ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Semoga tetap sehat, Pak Amir. Iya, insyaallah, Bu. Oke. Pak Budi mempunyai tanah ya, sekali lagi ya, Bu ya. Ini pemerintah yang punya gawe, Bu ya, yang punya minta kerjaan ya. Kita enggak tahu kan. Jadi yang punya anggaran itu siapa, bukan kita, hanya pemerintah. Kita hanya mengikuti aja, Bu ya. Kita enggak ada punya kewenangan di situ. Pak Budi mempunyai tanah, ingat ini soalnya hanya pembagian-pembagian aja. Jadi pahami soalnya. Pak Budi mempunyai tanah seluas 6.800. Ini kita bikin. Luasnya itu 6.800. Oke. Kepada pembagi tanah tersebut, kepada anak-anaknya sebelum ia akan mewakafkan. Sebagian tanah sebelum diwariskan kepada kedua anaknya. Jika 1/8 dari luas tanah tersebut akan diwakafkan untuk ibadah. Oke. Tempat ibadah ya. 1/8 tempat ibadah. 1/8 tempat ibadah. Berarti kita bikin berapa, Pak? 1/8 dikali 6.800. Benar? Benar. Bisa dipahami, Pak? Oke, bagikan. 68 bagi 8 itu 8. 64, benar nggak? Ibadah. Benar nggak tuh? Nah. 40 sisanya 5. Berarti 850, benar? Benar.
Benar Pak bagi-baginya Pak? Ya, Pak. Kan 1/5 itu untuk taman kanak-kanak. TK, TK Pak ya. Iya. 1/5 dari 6.800. 6 bagi 5 itu 1, sisa 1. 18 bagi 5 itu 3, sisanya 3. 30 bagi 5 itu 6. Benar, Bu? Ya. Benar? Benar, benar, Pak. Benar, Pak. Sisanya itu untuk kedua anak. Oh, dari 6.800 sudah diwakafkan itu sekitar adalah 0, 1, 2, 2. Benar? Ya. Berarti sisanya ini adalah pengurangan dari 6.800 2.210. Benar Pak? Betul. Kurangin aja 0 60 9 4. Pas Pak? Pas. Inilah untuk dibagikan kepada kedua anaknya, benar ya? Iya, dibagi dua ya Pak itu. Iya. Maka luas tanah untuk masing-masing anak berarti masing-masing anak dibagi dua dong. Ya. Iya. Berarti jawabannya dua depannya. Dua. Dua. Kalah, dua lagi Pak. Kalah. Nanti. Dua. Terakhir lima. Dua, dua, terakhirnya lima. Dua lima. Dua dua sembilan, dua, sembilan lima. Iya. Terakhirnya lima ya. Benar Pak. Terakhir lima. Ya. Betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Logikanya paham ya? Oke. Okay. Benar Pak? Aman ya? Aman. Silakan dulu dipahami dulu. Dipahami dulu ya. Dipahami dulu aja. Dipahami. Soalnya gini-gini aja ya. Nggak usah tahu takut. Yang payah saya bilang kemarin adalah deret. Itu aja deret sama yang kesebangunan tuh kalau soal yang payah. Kalau yang dapat yang gampang. Parsial-parsial itu Pak. Parsial mana Bu? Kemarin yang minggu siang itu loh Pak, saya mati lah. Puzzle ya? Iya, puzzle. Bukan parsial Bu, parsial itu kimia. Atau integral parsial itu matematika. Nanti kita ulang lagi Bu, sabar Bu ya. Nanti akan diulang lagi, tenang aja. Akan diulang lagi. Pasti akan diulang lagi. Iya, sabar. Habis ini kecepatan, sabar dulu kan gitu. Amir, nggak ada main median ya Pak? Oh, enggak ada, Pak. Itu di PPK, Pak. Oh, PPK. Iya, PPK itu median modus itu masuk soal. Kalau kena median modus lagi itu kacau. Enggak salah. Biar ada nanti kawanmu yang kayak itu. Ada lagi tuh, Pak. Soalnya saya, baca gini-gini aja. Yang dari itu tuh seperti-seperti ini aja. Dan ngitungnya cuma 6-8 soal, enggak ada banyak. Median enggak masuk. Masalahnya ada pembekalan dari LPTK seperti itu, Pak. Iya, itu tadi saya bilang. Kan saya bilang tadi, Pak. Ada LPTK yang maaf nih ya, saya bukan memojokkan, bukan apa ya. Maksudnya ada juga yang member itu bertanya kepada saya, "Pak, soal ini masuk, Pak. Soal yang seperti ini kami lagi bahas dengan LPTK, Pak." Saya langsung aja bilang, "Ini baca kisi-kisi atau enggak?" Dia baca soal yang lama-lama, yang dari 2020 sampai sekarang enggak tipe soalnya. Oh gitu ya? Iya, dia masuknya yang soal-soal itu di bawah 2020 semua. Yang soal-soal UP di awal 2017. Oh iya. Itu enggak sama kisi-kisinya, beda. Belum upgrade istilahnya. Iya, jadi ketika itu matematika yang dibahas, itu bikin runyam. Kenapa? Karena ada Y sama dengan 2X kurang 5Y. Berapa grafiknya? Itu dulu. Iya benar. Iya ada itu Pak. Ya, tadi kalau pembahasan. Iya Pak. Di TO tuh. Itu benar. Benar ya, memang. Tapi kisi-kisinya yang lama. Benar. Maksud saya paham Pak? Paham, paham. Ya, karena kan itu kisi-kisi lama. Iya. Kalau kisi-kisi lama ya oke bahas itu. Ini kan kisi-kisi udah baru 2020. Pertengahan udah ganti dia. Kisi-kisi sampai sekarang sama kisi-kisinya. Belum ada ganti. Siap-siap. Jadi 3 tahun, 4 tahun sekali baru ganti. Jadi kalau itu lagi dibahas, makanya saya bilang, saya akan memojokkan, ini yang membahas soal ini, apakah baca kisi-kisi atau enggak. Kan gitu aja. Kan gitu. Ya makanya saya kok lihat, kok soalnya seperti ini. Nah, jadi para-para yang sudah bimbel, yang dimana bimbel itu bingung, kok enggak sama, kan gitu kan. Iya. Padahal lihat histori soal itu sebenarnya mudah. Ada soal dari 2020, 21, 22 ada, kumpulkanlah soal itu semua, maka lihat kisi-kisinya semuanya mirip, nggak ada yang beda. Itu namanya yang 2022 ya Pak?
Iya, 2020 sampai 2022 itu semuanya mirip, enggak ada yang beda itu. Mirip ya, ya. Semuanya, enggak ada yang beda. Hanya Berapa tahun masa kisi-kisi itu, Pak? 4-5 tahun, Pak. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Berarti kita masih kisi-kisi masih, itu. Masih, Pak, ya? Itu udah masih, Pak. Masih enggak ada berubah, Pak. Tetap pasti enggak ada berubah. Oke, oke, Pak. Jadi belum ada perubahan. Kalau ada perubahan pasti disampaikan sebelum Bapak ini loh, Pak, UP, sebulan sebelum UP itu disampaikan tuh kisi-kisinya. Oh, berarti waktunya pendek juga ya, satu ya, bulan pendek, gimana ya? Pak. Seperti itu memang. Sebelum kita sebulan itu UP itu kita dikasih kisi-kisi. Kalau belum dikasih kisi-kisi baru, berarti sama kisi-kisinya sekarang. Sama kayak 2020, ya. Kisi-kisinya baru. Kenapa? Saya kan ngajar 2020 tuh, Pak. Ya kan? Saya ngajar dengan kisi-kisi lama. Di awal. Yang Desember masuk semua ya, Pak? Iya, di awal tuh saya ngajar kisi-kisi awal. Rupanya tiba-tiba soalnya yang keluar beda. Saya belum upgrade kisi-kisi barunya. Rupanya ada kisi baru. Saya, oh iya, kisi-kisi barunya. Ya udah. Pas COVID itu kan, ya udah saya ulangin lagi belajar kan, nah, beres kan. Udah dapat kisi-kisi barunya selesai. Dan kisi-kisi itu sama semua. Kenapa saya bilang sama? Ini kan soalnya saya rangkum ini kan dari 2020 sampai sekarang. Iya, Pak. Soalnya mantap, gitu-gitu. Pamer. Oke, jadi Bapak bahas di RPTK itu, mungkin Pak dosennya itu kan sibuk, Pak. Paham maksud saya kan, Pak? Ya. Dia sibuk, dia juga pengen cepat, dia juga banyak kesibukan, jadi ngajarnya udahlah. Nah, dia nggak baca, lupa dia, baca kisi-kisi. Itu aja loh, Pak. Buka arsip soal. Iya, bener. Dia buka arsip soal lama. Kenapa? Saya juga tutor dulu. Saya juga ngajar dulu, kan? Saya ngajar juga. Jadi kalau misalnya saya nggak baca kisi-kisi, udahlah soal lama aja lah. Kan gitu, Pak. Mau cepet namanya, kan? Itu seperti itu manusia. Wajar-wajar. Ya, artinya kan nggak terarah, Pak. Iya. Itu tadilah, Pak, saya bilang. Kadang-kadang manusia tuh seperti itu. Dosen. Saya juga seperti itu kadang-kadang, Pak. Maksudnya gitu. Kadang-kadang terlupa gitu loh, Pak. Kita mau cepet. Maksudnya paham, ya? Mau cepet. Ya, paham. Mau ngajar cepet. Mau cepet ngajar. Karena besok ada ngajar lagi. Karena ini ada ngajar lagi. Udahlah. Yang ini aja lah bahas. Abis itu blank. Iya nggak? Ya, blank lah main itunya untuk mahasiswanya karena soalnya beda gitu. Iya, iya. Oke. Ini soalnya saya buat semuanya sama enggak, Pak? Nah, seperempat bagian sama kan, Pak? Iya. Dari awal sampai habis cuman bahasannya pecahan, benar enggak, Pak? Betul. Iya. Ya berarti soalnya gini-gini aja nih. Sama betul. Kan bagian pecahan. Ini soal UP semua nih. Makanya pun kalau soal UP semua sama kan, Pak? Tidak ada berbeda. Yang hanya beda itu soalnya kan gitu. Enggak mungkin soalnya enggak mungkin sama kan gitu kan. Iya, iya. Kalau soalnya sama namanya ngapal jawaban, ya kan? Iya, enggak teorinya sama. Nah, betul, teorinya sama, konsepnya sama, kisi-kisinya sama. Oke, kita lanjut ya. Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan, setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Ini soal UP nih, 2021. Dari gaji tersebut sepertiga bagian. Sama enggak kayak soal UP 2022 awal? Sama. Sama. Konsep kan? Sama angka berbeda. Kan saya bilang gitu. Jadi, Bapak enggak usah takut soal karena soalnya pasti gitu-gitu aja hanya diubah-ubah. Dan jelas enggak ada rumus-rumus seperti rumit-rumit ya, Pak? Enggak ada rumit-rumit, Pak. Pokoknya dia sederhana, yang penting dasarnya Bapak paham hitungan, ngerti? Iya, logika. Logikanya. Dari gaji tersebut, sepertiga rumah tangga yang bikin. RT rumah tangga. Sepertiga dari 140. 840. Ya bagikan aja. 8 bagi 3, 2. Sisanya 2. 24 bagi 3, 8. Ya, benar. 8.000. Benar? Benar. Ya, betul. Ya, Pak. Oke. Seperlimanya untuk bayar pajak. Oh, baik dia bayar pajak nih. 1.34 1/5 dikali 840.000 8 bagi 5 1 sisanya 3 4 8 0 ya. Ya udah 8 168.8. Oke. Selanjutnya pendidikan 1, anak 104 1/4 1/4 dibagi 840.000. 8 bagi 4. 21. 2 ya? 21.
210. Dipahamin? 210. Dan sisanya ditabung. Maka bagian yang ditabung berapa? Sisa itu pengurangan, tambahin dulu ini. Ini jumlah. Jumlah dulu. Jumlah dulu, tambahin. 658. Sisanya berarti biar supaya 840, ya kan? Ya. Ya, ambil aja 840 dikurang 658. Saya 182. D. 182. Ya udah beres, ngapain pusing-pusing soal gini-gini aja. Ya gampang kayak gini. Ya gampang, saya bilang tadi gampang. Jangan takut soalnya. Kalau Pak Amir buat gampang. Kalau nggak ada Pak Amir bingung. Ini soal UP-nya loh, Pak. Ya, Bang. Ah, ini kok bisa cerdas seperti ini gimana ya, Pak? Makanya apa ya, Pak ya? Makanan hari. Sekarang gampang, Pak. Tapi ketika pagi bangun itu mandi. Bingung lagi. Yang ngulang, Bu. Ngulang. Diulang lagi, diulang Pak lagi. Pak Amir tinggi. Saya enggak cerdas enggak, Bu. Cuman mau belajar matematika tuh hobi dari SD. Udah hobinya mau gimana ada hobinya? Penting saya. Pamir. Hey, Bu, silakan, Bu. Berapa IQ Pak Amir, Pak Amir? Enggak tahu, Pak. Saya enggak tahu IQ saya, Pak. Enggak pernah tes IQ saya, Pak. Mantap, Pak. Coba dari kemarin punya ilmu seperti ini, Pak. Ya, itu, Bu. Apa namanya, pengalaman sebenarnya, Bu. Saya ini pengalaman saya dari tamat SMA sudah suruh ngajar. Tamat SMA di. Nah, silakan, Bu. Silakan. Coba diulang, Pak Amir. Saya tadi permisi izin. Iya, kemana WC, Bu? Panjang, Bu. Setiap bulan nih, Bu ya. Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan, setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut sepertiga untuk rumah tangga. Bikin aja pelan-pelan aja RT ditersembar tuh. Sepertiga bagian ini maksudnya dikali dengan uangnya 840. Cara bagikannya udah 8 bagi 3 berapa? 2. Sisanya 6. Sisanya 2. 2. 24 bagi 3. 8. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. 1/5 bayar pajak. Pajak. 1/5 dikali 840.000. 8 bagi 5 1, sisanya 3. 3 4 bagi 5 6, sisanya 4. 40 bagi 5 8, iya kan? Iya. Iya. Iya kan, Bu? Iya. Iya, dah. Kalau gitu satu lagi, pajak berarti pendidikan anak. Pendidikan anak adalah 1/4 dari 840. Kalau ini bagi-bagi gampang, 8 bagi 4, 2, 1. 2, 4, 5, ya kan? Ya. Berapakah yang ditabung? Sisanya ditabung, maka sisanya tabung. Ini tambahin dulu aja, 0, 0, 0. Berapa nih? 0. 8 ya? 8. 8. 15. 5. 6. 6, 5, 8. Maka sisanya itu adalah yang ditabung. Tinggal Ibu kurangkan aja 840.000 dikurang 6, 5, 8. Ini soal UP di awal 2022 atau 2021 akhir, lupa saya. Berarti jawabannya D kan? Iya. Oke, beres. Jadi kan? Ya, Pak. Jadi, ya sebenarnya mudah saja. Nggak usah terlalu sulit kali kan. Cuma gini-gini aja. Oke, paham, Pak, Bu? Paham, insya Allah. Bisa lanjut? Lanjut. Ini soal UP semua ya. Ini lanjut kita soal UP ini. Ini sama juga soalnya nih. Ini bentuknya pecahan. Membagi-membagi, bagi-bagi. Bagi apa, Pak? Ya, bagi-bagi aja kita. Bagi-bagi apa ini? Ya, dia bagi-bagi harta warisan, bagi-bagi kue, bagi-bagi roti. Inilah soalnya nih. Kita bikin dulu ya. Ini hapus dulu biar enak. Ini hapus dulu. Biar paham. Gimana saya jelaskan ya. Coba ya soalnya. Saya terang. Saya ini kan dulu. Saya apa besaran sedikit. Nambah soalnya, Bu? Iya, tambah, Pak. Nampak ya. Ini soal UP juga. Ini soal UP di Juli nih. Awal Juli nih soalnya. Ibu 2022 Juli.
Ibu membeli satu gulung pita yang kemudian dibagikan sama rata ke empat anaknya. Ingat, satu pita gambarnya gimana? Saya nggak tahu, lupa. Lurus pita, nah nih pita ini dibagi oleh empat orang anak, bagi empatnya. Pita dibagi empat. Bisa dipahami, Pak? Ya, ya Pak. Bagi empat ya. Ya, kita bagi empat dulu. Bagi empat berarti Rara, Riri, namanya Pak sama semua. Riri, gawat lah nama gini. Kayak teka-teki, Pak. Iya, Riri. Ruru. Ruru. Oke, okay, Riri. Oke, dah. Soal PPK kemarin ini, Pak. Iya, soal PPK juga kan? Ada ini, Pak. Iya, karena soal PPK sekarang ini, saya ulangin ya, soal PPK sekarang diambil dari UP matematikanya. Iya, kalau... Rara itu dibagi, ini pitanya bagi 4. 1 bagi 4 berarti saya bilang ini 1/4. Ini 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Benar nggak? Iya. Iya. Nah, soalnya baca lagi. Paham ya? Dari mas 1/4-nya. 1 ya. Pita dibagi 4. 1/4. Benar? Betul. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3 panjangnya dan sisanya ia berikan kepada Rara. Perhatikan kalimat di sini, Bu. Sisanya. Ibu harus bisa menebak langsung. Berapa sisanya yang dikasih kepada Rara, itu harus Ibu tebak. Tebaknya gimana, Pak? Kan dipakai 2/3 tuh. Ya kan? Ya. Maka sisanya kurangin. 3 kurang 2. Satu per tiga. Saya ulangin ya. Boleh baca ya. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3 dan sisanya ia berikan kepada Rara, di sisanya Ibu harus sudah paham. Sisanya itu adalah 3 dikurang 2. 1/3. Paham, Bu? Sudah. Pak, kalau sini 2/5, Pak. Misalnya 2/5 kurang kan? 5/5 3/5. 3/5. Bisa dipahamin? Ya. Ya, Pak. Ulangin ya. Saya ulangin. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3 panjang pitanya, sisanya ia berikan kepada Lara, sisanya adalah pengurangan. 3 kurang 2. 1/3. Paham? Ya. Dan Ruru memberikan 1/4 panjang pitanya kepada Rara. 1/4 panjang pitanya kepada Rara. Rara. Kan 1/6 enggak nampak pula saya nih. Berarti ditambahi itu lagi, iya, Pak. 1/6 atau 1/4 saya enggak tahu, enggak nampak pula nih. Enggak nampak soalnya. Ini 1/4 apa 1/6 nih? 1/4, Pak. 6 lah. 1/6 tuh kayaknya. 4 ya. 1/6. 1/6 nih kayaknya. 6 nih ya. Ya. Karena kayak angkanya gini dia. 1/6. 1/6 ya. 1/6 panjang pitanya kepada Rara. Dia berikan kepada Rara. Maka berarti yang dipakainya 5/6, benar nggak? Ya. Iya. Maka pita yang dimiliki Rara adalah, berarti Rara. Berarti semua masalah ini adalah Rara. Rara satu yang per tiga. Masalah. Rara yang punya masalah. Oke. Kalau Rara punya masalah, tadi awal punya Rara berapa? Empat. Setelah itu. Pita. Siapa yang memberikan pita lagi? Rere. Berapa diberikan Rere? Satu per tiga. Dari bagiannya, ya kan? Sepertiga dari bagian Rere berapa? 1/4. Bagus. 1/4. Udah paham berarti. Saya ulangin ya. Rara dikasih Rere 1/3 dari bagian Rere. Bagian Rere itu 1/4. Bisa dipahamin? Iya. Yeah. Bisa dipahamin dong? Iya. Yeah. Dalam 1/4 bagi 1/3. 1/3 kali 1/4 lah, Pak. Ya, saya ulangin ya. Jangan salah konsep ya. Satu, oh iya, kalian. 1/3 punya Rere,
Riri dikasih ke Rara. Ya. Berarti punya Riri sepertiga. Nih sepertiga ini kita tuliskan sepertiganya. Sepertiga kita tuliskan. Sepertiga dari seperempat. Sepertiga dari seperempat. Kenapa? Punya Riri kan awalnya seperempat. Ya. Ya. Bisa dipahamin? Nah itu ya. Maksudnya dikalikan saja ya Pak. Iya kalikan Pak. Nggak boleh dibagi Pak. Kali ya Pak. Sepertiga bagian itu dikali. Apa Pak? 16. Yang 1 per 6 itu jebakan. Belum Pak, belum siap. Belum siap. Belum dibahas. Dan Roro memberikan 1/6-nya kepada Rara. 1/6 dari 4. Oh. 1/6. 6 kali 1/4. Iya, dikali 1/4. 1/4. Bisa dipahamin? Ya. Okay. Itu proses seperempat itu dari bagian semua itu. Apal itu. Saya ulangin pelan-pelan. Seperempat itu punya, tadi kan masing-masing punya bagian, Bu. Oh iya. Masing-masing punya bagian seperempat kan? Ya. Okay. Saya ulangin lah pelan-pelan dulu. Oke. Okay. Kan tanya Rara nih kan? Ya. Rara punya masalah. Rara yang punya masalah. Rara itu awalnya dapat 1/4. Empat. Ditambah kasih si Rere 1/3 dari punyanya. Kalau 1/3 berarti punyanya, berarti 1/3 dari punya Rere adalah 1/4. Iya, 1/3 dari punya Rere adalah 1/4. Berarti kali 1/4, benar? Iya. 1/3 bagian Rere. Dikasih lagi oleh Ruru 1/6. Maka 1/6 dari punya Ruru. 1/6 dari 1/4. Ini punya si dapat dari Riri. Riri. Ini Ruru. Dapat dari Ruru. Dari Ruru. Yang 1/4 ini warna hitam ini sama semua kan dari awal tadi? Iya. Ya. Paham? Yang awal ya. 1/3 ini dari soal sama 1/6, paham? Paham. Iya. Ngerti, Bu? Paham. Sama dengan 1/4 kalikanlah 1/3 kali 1/4 1/12 benar enggak? Iya betul. Ditambah 1/24 benar enggak? Betul. Iya. Betul. Nanti samakanlah penyebutnya ini sama-sama 24 pas enggak? 24. Betul. Iya. Ya. Ini 6 benar? Betul. 2 1. 1. Oh, mantap. 8/2 9. 9 kan. 24. Pak, enggak ada jawaban, Pak. Ini diperkecil. Disederhanakan. 1/12, 13/18. 1/8, 3/8. 8. Jawabannya E ya? Ya. Sama-sama bagi 3. Iya, sama-sama bagi 3. Ini adalah 3/8. Paham, Bu? Paham. Tulis dulu, Pak. Iya, silakan. Kan soalnya dari awal sampai akhir kita bahas dari 2020 sampai sekarang. Gitu-gitu ya kan, Pak? Iya, Pak. Bermainnya pecahan, kan? Amir. Iya, silakan. 6 ditambah 2 tambah 1 tuh dari mana? Oke, Pak. Bu, 24 dibagi 4. 6. Oh, 24 bagi 12 kali 1 2. 24 bagi 24 1 kali 1 1. Benar, Bu? Iya. Sederhana. Karena saya bilang tadi matematika di akhir, ya tadi itu kita memahaminya itu analisis, ngerti kan? Pemahamannya butuh waktu. Iya, jadi enggak boleh di awal. Kenapa? Kalau di awal 30 menit mungkin enggak tahu konsep, gawat nih. Biasanya matematika itu satu soalnya paling banyak itu 2 sampai 7 menit. Kalau yang 24, Amir? Apa? Kalau yang 24 dari mana? Samakan KPK-nya, Bu. Oh, pakai KPK ya? Iya, 4, 12, 24. Oh, iya. Ibu kasih tahu. Amir. Pak Amir, mau tanya yang 1/3 itu, Pak. Dari mana, Pak? Tadi soal, Bu. Saya ulang ya. Soal. Oke. Soal sisanya, Bu. Iya, yang... Kalau dipakai 2/3, maka sisanya 1/3, benar nggak? 3 kurang 2. 3 kurang. Saya ulang, Ibu. Logika, Ibu. Ibu punya barang nih. Barang Ibu itu dipakai Ibu. Misalnya duit Ibu dipakai itu 2/7. Sisanya Ibu kasih ke anak Ibu. Maka sisanya kurangin 7 kurang 2. 5. 5/7. Itu namanya sisa. Ini pakai. Yang lain, Pak. Yang lain. Cara cepatnya, Pak. Oke. Ibu pakai 3/4. Pakai. Maka sisanya kurangin aja. 1/4. 1/4 sisa. Gitu aja, Bu.
2/3 dipakai, maka sisanya 1/3 dong. Iya, iya, iya. Kita kurangi 2. Iya, paham? Ya, paham, Pak. Ya, udah. Oh, dia ngantuk betul. Sabar, sikit lagi. Ya. Kita 2 lagi ya, besok kita masuk ke kecepatan. Kenapa enggak sekarang, Pak? Kecepatan itu butuh lebih lagi analisisnya. Jokowi, Pak. Di siang hari besok. Besok siang hari. Tadi saya enggak bisa siang. Kenapa? Hujan deras. Enggak ada sinyal, hilang-hilang. Ayo enggak bisa lah nih Zoom nih, ngapain Zoom. Orang hujan deras. Deras kali hujan. Malam aja, Pak. Siang. Ya malam. Kalau malam saya bisa, kenapa? Karena WiFi di rumah. Aman. Aman ya. Yeah. Kalau di sekolah itu namanya di hutan, Bu ya. Di hutan tuh sering hujan. Jadi banyak. Amin. Mau tanya, berarti kalau penjumlah itu penyebut sama pembilang sama ya Pak Amir? Iya benar, Bu. Benar sekali. Ibu kesendah, Bu? Iya. Ya, berarti Ibu ini kelas rendah yang alhamdulillah. Kelebihan kelas rendah adalah dia mengajari baca anak kita gitu kan. Dia lupa mungkin. Ibu lupa. Benar, Ibu lupa aja ini, Bu. Benar, Ibu bisa tapi lupa aja. Anak-anak pernah diulang. Rendah. Iya, kalau kelas rendah itu bersyukurnya Ibu ngajari anak-anak kami baca kan gitu. Tapi Ibu lupa dengan ini, hanya lupa tuh, Bu. Lupa, memorinya udah hilang. Cas lagi ya, aja atau tua, upgrade. Amir. Upgrade atau download aja di Apple Store. Ulangi lagi aja ya, di update, upgrade aja atau di download lagi di ini kan download lagi kan namanya. Nah, apa Bu? Itu mengulang aja. Biasanya bisa itu. Restart, Bu, restart. Restart aja dulu. Ya, pasti bisa lah. Kenapa? Dulu ngajar kelas tinggi, sekarang kelas rendah. Lupa. Kenapa lupa? Karena wajar. banyak pikiran. Itu tadi aja kan, gitu-gitu aja kita nih. Ya. Kebiasaan mengerjakan matematika jadi bisa. Lanjut, Bu. Bisa dipahamin ya? Lanjut. Lanjut ya. Dua soal aja, pelan-pelan aja. Behavior ya? Iya. Tengok, behavior benar, Bu, Pak. Trial error. Trial error, kebiasaan, itu namanya behavior. Benar sekali, Pak. Oke. Okay. Ya, ya, kalau pakai LKPD namanya konstruktivisme, Pak. kalau mementingkan keseluruhan namanya kognitif, Pak, kan gitu. Kognitif, iya Pak. Nah, sambil ulang-ulang, nggak apa-apa. Iya betul, Pak, sambil mengulang. Tengok nih soalnya, pecahan lagi kan, Bu, 2 bagian, 1 bagian, pecahan lagi kan? Iya. Yeah. Jadi soal ini soal Oktober, soal Oktober, Juli, atau Juni, nih, lupa saya, sama lah. Sama nggak soalnya? Sama aja kan? Iya, sama. Sama. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Ini beli roti, ini beli kue kan? Pita. Yang tadi beli kue, ya kan? Iya. Beli tanah, ya kan? Iya. Ini sekarang beli roti. Ayah membeli roti dan dibagikan sama rata kepada ibu kakak. Ada 3 orang yang akan dibagi roti ini, Bu. Kalau roti ini dibagi 3, saya rasa yuk paham. Ibu dapat berapa? 3. Kakak dapat berapa? Andi dapat berapa? Saya Ibu paham. Berapa, Bu? 1/3. Bagus. 1/3 kak Ibu, 1/3 kakak, 1/3 adik. Berarti masing-masing dapat? 1/3. Sampai sini paham Bapak Ibu? Insya Allah. Ibu membagi kembali semua jatah bagiannya menjadi 3 bagian. Punya bagian ibu dibagi 3. Perhatikan. Punya bagian ibu dibagi 3. Kita bagi 3 punya bagian ibu nih. 1/3 bagi 3. Iya, bagus, Pak. Itu saya, itu ya. Saya bagi 3 lagi nih. Bagi 3. 1/9. 1/9 masing-masing ini. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Iya. Kali 3, Pak. Iya. 1/3 bagi 3 berapa? 3 kali 1/3, Pak. Bagi 3, 1/3 kali 1/3. Paham? Iya. Yeah. Oh iya, Pak. Paham ya. Pak, kok bisa dibagi 3? Soalnya baca. Punya ibu membagi 3 bagian, benar kan? Iya. Yeah. 2 bagian untuk kakak. Kakak dapat 2 bagian nih, ya kan? Iya, yeah. Kakak. Kakak. 1 bagian untuk adik. Inilah gunanya bikin seperti ini. Jadi paham, kan gitu. Total roti yang kakak, berarti masalah di kakak. Dapat berapa kan gitu. Kakak dapat dulu yang warna pink. 1/3. Iya, dapat yang warna pink.
Habis nah, itu dapat dari ibu dua bagian. Berapa tuh? 2/9 Ibu dari kakak 2/ dari ibu 2/9 dapat. Paham? Ya. Saya ulangin ya. Kakak yang sumber masalah. Kakak dapat dari dia sendiri tadi dikasih ayah dapat berapa? Seperti? Dikasih ibu lagi. Dapat dari ibu dua bagian. Dua bagian itu berapa nih? 2/9 2/9 Sampai sini paham? Ya. 1/9 tambah 1/9 2/9 Benar? 1/9 ya. Samakan penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya saya bilang ini 9. Benar? 2/9 tambah 2/9 9 bagi 9. 3. 3. 9 dari 9. 5/9 5/9 Jawabannya ini 5/9 4/9 1/3 2 nih. 5/9 nih. A. 5/9 2/9 1/9 1/3 4/9 Jawabannya apa? 5/9 Jadi pahamin? Bisa. Belum Pak, saya Pak. Pak belum ini. Saya kira kalau 1/3 ini saya kira dibagi 3 1/1 Saya enggak tahu Pak, diulangi Pak dapat 1/9 Pak. Oke, saya ulangi pelan-pelan saya ulangi. Ya. Ayah membeli roti, roti warnanya enak, enak itu roti, kita bikin rotinya warna warna coklat. Oh, coklat ya? Roti coklat. Rotinya warna coklat. Oke, roti srikaya ya. Oke. Roti ini akan dibagi karena dia ini cewek semua, kakak adik ini, warna pink dia suka. Kita bagi 3. 1, 2, 3 Siapa aja baginya? Ibu. 1/3 Kakak. Adik. Satu roti, Bu, dibagi 3. Saya ulangilah pecahannya nih ya. Satu roti dibagi 3. 1, 2, 3 Berarti ini masing-masing adalah satu bagian di 1/3 Benar ya, Bu? Ya, ya Pak. Jadi masing-masing dapat seperti sepertiga. Ibu 1/3 kakak 1/3 adik 1/3 Sampai sini paham? Ya. Paham. Apabila ibu membagi kembali jatah bagiannya menjadi 3 bagian, punya ibu dibagi 3 punya ibu dibagi 3 lagi, bagi 3 lagi 1, 2, 3 1/3 bagi 3 bikin 1/3 bagi 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dibalik Bu ya. Sama dengan 1/9 Berarti 1/9 1/9 1/9 Bisa dipahamin? Iya. Ya. 2 bagian untuk kakak, betul enggak? Iya. Untuk kakak. Satu bagian untuk Adi. Bisa dipahamin? Ya. Ini satu bagian untuk Adi. Total roti yang dimiliki kakak adalah... Oke, okay, kakak sumber masalah. Berarti kita cari si kakak. Kakak dari awal dapat berapa tadi? Dari ayah? 1/3 Kakak dari awal dapat 1/3 Kakak dari awal dapatnya 1/3 Ditambah dapat dari ibu. 2/9 dua bagian. Iya, oke. Okay. Dua bagian ya. Pak, saya nggak ngerti Pak dapat dari mana. Oke, okay. Kakak dapat dari ayah tadi. Ini roti ayah. Dapat dari ayah 1/3 kan? Iya. Yeah. Dapat dari ayah ditambah dapat dari ibu, benar nggak? Iya. Yeah. Dapat dari ayah 1/3 ditambah dapat dari kakak itu dapat dapat dari ibu berapa? 2/9 Paham? Ya. Karena kan menyebutnya 9, 9 bagi 3 2, 9 bagi 1. 9 bagi 3 3. Salah, Pak. 3 ya? Ya, betul. Iya. 2 ya? Iya. Benar ya? Ya 2. 2 ya. Berarti jawabannya adalah 5/9 Paham? Insyaallah. 9 bagi 3, 3 kali 1, 3. 9 bagi 9, 1. 1 kali 2, 2. Benar? Betul. 5/9 Jawabannya 5/9 Yang A nih, 5/9 Ini 2/9 Ini, salah. 2/3 yang atas.
2/3, 2/9, 1/3, 4/9. Jawabannya A ya? Ya. Ya. Paham, Bu? Paham. Insyaallah. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Okay. Pokoknya baca soalnya pelan-pelan aja. Dibuat gambarnya seperti ini biar gampang, ya kan? Ya. Kalau enggak buat kayak gini, Ibu bingung sendiri. Ya. Saya buat seperti ini caranya biar gampang mengerti. Kalau Ibu buat baca sambil nulis mana ya bingung. Kakak adalah ya enggak tahu tadi. Buat seperti ini mudah jadinya. Dipecah-pecah. Inilah cara saya menjawab soal seperti ini. Lanjut ya. Lanjut. Ujian apa tadi Pak Amir? PPK Pak Amir? Apa Pak? Ujian PPK diambil soal UP matematikanya. Iya benar Pak. Sebagian apa? Diambil dari UP. Apa PPK itu Pak Amir? Alah. P3K. Oh P3K. P3K apa PPK? Iya P3K. P3K. Oh P3K. Iya, maaf Pak, maaf. Saya oh, bahasanya iya, PPK saya sering ya. Saya pun salah bahasa P3K ya. Iya, P3K. Oke aman ya, P3K itu soalnya ya ada matematika diambil dari UP. Soalnya Pak kemarin lebih susah soal P3K kemarin tuh. Benar Bu, lebih berat soal. Kenapa? Iya. Hitungannya banyak. Tapi pakai logika semua kok Pak. Iya, saya ngajar P3K dulu tuh. Saya dulu ngajar P3K dulu. Sebelum ini saya ngajar P3K. Saya juga ikut bimbingannya Bapak. Bapak masuk Pak? Masuk, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh mantap Pak ya, Pak Bambang. Iya. Saya dulu P3K dulu. Triknya jitu ini Pak Amir. Ya, lengkap bapak. Semua soal ada tinggal klik saja. Ay bapak nih aduh jangan buka-buka sini Pak ya nanti ayo buka-buka ya Pak. Apa enggak ada Pak Amir? Apa Pak? Pak Amir, ada adik saya promosikan Pak Amir, dia mau masuk pretest nih Pak Amir. Pretest untuk masuk PPG. Bisa enggak Pak Amir? Ya itu emang bimbel kita PPG itu. Kemarin saya juga ikut pretest sini Pak. Maksudnya gini, kalau kita kan udah di dalam PPG. Iya, saya paham Pak. Bimbingannya soalnya 2x5 saja. Pretest itu adalah yang April. Sebelum PPG. Iya, betul. Itu ada dulu. Nanti apa kita bahas ya? Sama apa? Oke. Okay. Bimbingannya kelompoknya lain-lain, Pak, banyak. Oke, Pak Amir. Badru meninggal dunia dan hartanya dibagi 120 juta. Ini sama kayak yang tadi kan, Pak? Iya, sama. Iya, soal UP juga ya gini-gini aja saya pun kadang-kadang ya kok soalnya gini-gini aja ya alhamdulillah kan gitu kan. Betul. Iya, Pak. Akan diwaris pada anaknya. Ketiga anak mendapat sepertiga. Bu, kalau enggak soal ini ibu yang ini yang masuk, maka seperti ini yang masuk. Ngerti, Bu? Ini ya, yang sebentar nih ya. Iya, ya. Kalau enggak yang ini. Ngerti, Bu? Iya. Saya lebih suka yang warisan, enak. Iya. Bagi-bagi. Iya, langsung ya, ada angkanya. Benar kan? Iya. Ya, ya, biasanya kita lebih mudah yang itu. Ini menganalisis, benar nggak? Hots. Ini ya. Hot juga, tapi mods kan gitu. Ini hotsnya. Saya lebih suka yang ini. Kenapa? Langsung dia dapat. Ketiga anaknya akan mendapat 1/3, 1/4, dan 1/5. Sisanya kepada anak keempat. Berapakah warisan anak keempat? Ya bagi aja dulu. Anak pertama 1/3 dari 1/3 dari 20. Gini kan? Oh ya. Gitu. 45 benar. Ya. Panjang kan dibikinnya tapi. Iya. 4 dari 120. Ya anak ketiga 5 dari 120. 4 juta. Ya, tambahin dulu aja nih. 4 juta, benar. Anak keempat sisa total duitnya 120. 94. Dikurangi 120 dikurang 94. 26. Dapat. 26. Nah, mudah-mudahan begitu, Pak. Iya, kalau saya suka dapat langsung angka. Kenapa? Lebih mudah. Iya Pak, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya, jadi gampang Bu ya. Jadi ya, paham nih konsepnya. Kalau seperti ini Pak. Iya, oke. Okay. Besok saya kasih latihan ya. Sebelum kita masuk kecepatan, besok saya kasih latihan dulu matematikanya tentang dari awal lah, pelan-pelan aja, oke? Okay? Saya akhiri dulu ya. Istirahat dulu saja. Oke Pak Amir. Kecepatan ya. Kenapa ke hari ini Pak? Karena kecepatan itu di bawah itu lebih butuh konsep. Kenapa? Rumusnya JKW aja tapi jenis soalnya banyak ini, oke? Iya. Tadi belum saya foto.
Eh, mana tunggu ya. Tadi maksud saya menjelaskan itu. Nih ya nih. Iya ya. Apa itu dulu? Oke, jadi kecepatan itu jenis soalnya ada tiga dia kecepatan jenis soalnya. Yang pertama gampangnya JKW aja. Yang kedua itu adalah mencari berpapasan. Ah, enggak ngerti saya tuh, Pak. Ah, nanti isu tuh. Caranya pakai JKW, kuncinya di JKW JKW itu. Oke? Saya Jokowi, dulu ya. Saya juga Jokowi. Udah ngantuk, istirahat dulu ya. Enak tidur di awal, oke? Terima kasih, Pak.